قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الله رحماني ورحمكم الله أجمعين. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita kembali menghadirkan dalam hati kita semua kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, lahir dan batin kita. Nikmat Islam, hidayah, taufik yang dengannya kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan semoga segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita jadikan sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan sebagai sarana untuk menegakkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau penghambaan kita kepada Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan yang mulia ini yang diberikan kepada kami, ya, dalam rangka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idastamsah fangsah, ya, apabila ada saudaramu yang meminta nasihat untukmu, maka berilah dia nasihat. Ya, terlebih agama ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah adalah nasihat. Ya, sebagaimana ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nah, dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim radhiyallahu taala anhu, ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama adalah nasihat. Ya, jadi agama ikhwani fillah wa akhwati fillah adalah nasihat. Kemudian kata para sahabat, liman ya Rasulullah, kepada siapa ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatih. Agama adalah nasihat, ini nasihat kepada Allah. Ya. Ya, seseorang ya melakukan nasihat, memberikan nasihat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang memberi nasihat karena Rasulnya, sesuai dengan toriko, sunnah, manhaj, metode Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan nasihat untuk kitab Allah, ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ajaran yang Allah syariatkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga untuk imam-imam kaum muslimin, ya, ini nasihat untuk memberi nasihat kepada imam kaum muslimin. Ya. Untuk saling memberi nasihat satu dengan yang lainnya. Ya. Antara kita dengan pemimpin-pemimpin kita, agar maqasid syariah, agar maksud-maksud syariah itu bisa terrealisasikan dengan saling memberi nasihatnya kita antara satu dengan yang lainnya, terlebih kepada pemimpin kita. Dan juga kepada kaum muslimin secara umum, ya. Ya. Menasihati mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka kepada yang mungkar. Maka sekali lagi, agama ini adalah nasihat, ya. Yang satu dengan yang lainnya, antara kita sesama kaum muslimin, diwajibkan untuk saling memberi nasihat.
Ya. Maka kami nasihatkan untuk diri kami dan ikhwan sekalian, akhwati fillah, ya, agar perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang mana kata Allah tabaraka wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, maka ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya sungguh dialah Allah Subhanahu wa taala yang tiada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Dia, wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampun kepada Allah akan dosamu. Menunjukkan ahlu tauhid, orang yang mengikrarkan tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah, itu tidak luput dari dosa dan maksiat. Dan dalam ayat tadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berilmu. Dan puncak dari ilmu agama ini adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Entah dalam perbuatan-perbuatan Allah, entah dalam hak peribadatan hanya kepada Allah, dan juga entah di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sekali lagi jamaah sekalian, kami akan memberi nasihat untuk diri kami dan ikhwan sekalian, akhwat sekalian, akan keutamaan ilmu di dalam agama ini. Ya. Ya. Di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita akan keutamaan ilmu. Akan keutamaan berkahnya ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tatkala Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah Al-Zumar ayat 9, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Tidak, ikhwani fillah. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu, ya, dan orang-orang yang beriman beberapa derajat dibanding yang lainnya, dibanding orang-orang yang tidak beriman dan berilmu di antara manusia. Jadi Allah akan mengangkat derajat mereka. Dan ketahuilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara buah dari iman adalah ilmu. Dan diantara buah dari ilmu adalah amalan. Dan sungguh subhanallah, betapa banyak ayat-ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran, di dalam kitab Allah, yang menerangkan akan keutamaan orang-orang yang beramal di dalam agama yang lurus ini. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man amila salihan min dhakaril aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang melakukan suatu amalan saleh, entah dari kalangan laki-laki dan perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, amal salehnya didasari iman, ikhwani fillah. Amal solehnya disari ikhlas kepada Allah sesuai dengan tuntunan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Maka kata Allah, akan kami berikan mereka kehidupan yang baik. Ini janji Allah. Jadi kalau seseorang menginginkan kehidupan yang baik, hendaknya dia beramal soleh. Dan subhanallah, tidak akan diperoleh amal soleh tersebut sampai didasari dengan ilmu, sampai didasari dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baru bisa dikatakan amal soleh. Bayangkan, Allah janji Allah akan berikan dia kehidupan yang baik. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami balas, ya, dengan balasan yang lebih baik terhadap apa yang telah mereka kerjakan di kehidupan dunia ini. Ini janji Allah di akhirat. Lanjutan ayat itu tadi. Ya. Jadi ikhwani fillah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, itu sudah akan mendapatkan kenikmatan dunia di kehidupan dunia ini, surga dunia. Bahkan di antara ucapan para ulama, barang siapa yang tidak memasuki surga Allah di kehidupan dunia ini, bisa jadi dia tidak akan masuk, ya, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Karena itu sudah sunnatullah.
Janji Allah bagi orang-orang yang beramal, janji Allah bagi orang-orang yang berilmu, Allah akan berikan mereka kehidupan yang baik, buah dari ilmu dan amalan mereka, dan akan lagi dibalas lagi mereka nanti dengan kehidupan yang lebih baik berupa surga Allah Subhanahu wa taala, yang kenikmatannya tidak pernah terlintas dalam hati kita, tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Dan puncaknya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Iya. Nah. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah, di dalam agama yang mulia ini ya, Islam sangat memberi perhatian yang besar terhadap ilmu. Disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Qalam ya, bagaimana ayat ini menjelaskan tentang kedudukan ilmu. Ya, kata Allah tabaraka wa taala, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Allah, bacalah dengan menyebut nama Rabb engkau yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq, yang mana Allah telah menciptakan manusia itu dari segumpal daging. Ikra wa rabbukal akram, bacalah ya. Ya, dan Rabbmu muliakanlah. Alladzi allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. Karena penyebutan ilmu lagi di dalam ayat ini. Ya. Ya. Bahkan ya, ikhwani fillah, buah dari ilmu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu seseorang akan mengetahui yang mana yang Allah haramkan dan yang mana Allah halalkan, sehingga hatinya diliputi dengan kedamaian, ketenangan ketika langkah kakinya. Arahan hatinya selalu mengarah kepada Allah, kepada apa yang Allah ridhoi, karena buah dari ilmu tersebut yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahum bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah, yang mana mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan satu di antara yang lainnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, kedamaian, ketentraman. Nah, ini dia. Bukankah puncak kehidupan kita untuk mencari kebahagiaan? Bukankah puncak kehidupan kita untuk mencari kedamaian, ketenangan? Ya. Perdagangan yang kita siap hari geluti, pekerjaan kantoran, pertanian kita, ya, perikanan kita, itu semua kita geluti siang dan malam, bukankah untuk mencari ketenangan dan kedamaian? Ya. Dan betapa banyak orang-orang yang bergelimang dengan dunia tidak mendapatkan itu semua. Kenapa? Karena jauhnya mereka dari ilmu. Ya. Maka jangan heran di kehidupan nyata ini kita melihat dengan wakil, dengan nyata, pangkat yang begitu tinggi, derajat status sosial yang begitu mulia, tapi akhir dari kehidupannya adalah apa? Kehinaan, kerendahan. Kenapa? Karena jauhnya dia dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Abu Muawiyah ibnu Abi Sufyan, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khaira yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuk dia, Allah pahamkan dia ilmu agama. Dengan ilmu agama seseorang mengetahui yang mana halal dan haram. Jalannya tertuntun, hatinya terbimbing. Kenapa? Karena dia mengetahui ilmu agama.
Dia mengetahui tujuan hidup dia. Dia tidak serampangan. Yang halal dia tidak ketahui. Sehingga yang haram juga dia tidak ketahui. Sehingga apa? Yang halal dikira haram, yang haram dikira halal. Akhirnya apa? Dia menjadi orang-orang yang dihinakan disebabkan ya jauhnya dia dari kebaikan berupa ilmu agama itu tadi. Jadi sebab seseorang mendapatkan ketenangan hidup adalah mencari ilmu agama. Dalam sebagaimana dalam hadis itu tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mana mereka membaca kitab Allah dan mengajarkan satu dengan yang lainnya kecuali apa? Turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi dengan rahmat. Ya. Wa haffathumul malaika, dan para malaikat menaungi mereka. Wa dzakarumullahu fiman indah, dan nama-nama mereka disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala di atas langit di sisi para malaikat. Ini majelis yang menandakan kedamaian, ketenangan. Penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat akal kita cemerlang, yang membuat hati kita lapang, dan sebab mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dia adalah sarana untuk mendekatkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Ini sebagaimana dalam surah Maryam ayat 43. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya abati, menghikayatkan akan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Kata Nabi Musa, kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, wahai ayahku, ya abati, ini abati ucapan panggilan ayah yang paling sopan, yang paling memuliakan seorang ayah. Ya abati, ini dalam keadaan ayahnya orang masih musyrik, bahkan yang membuat patung. Nah, ini akhlak dalam Islam. Bagaimana walaupun akidah, keyakinan kita berbeda dengan orang tua kita, kita tetap diwajibkan untuk memuliakan mereka, berbakti kepada mereka selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepada engkau, maka ikutilah saya, niscaya engkau akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi ilmu membuat kita menempuh jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, jalan yang lurus, jalan yang lurus yang paling sedikit kita minta sehari semalam 17 kali di dalam surah Al-Fatihah. Ihdina siratam mustaqim. Ternyata dengan keutamaan ilmu bisa juga menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan ilmu, para ahlul ilmi itu adalah orang-orang yang memiliki pandangan yang jauh ke depan, mengalahkan orang-orang awam. Mengalahkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Firasat mereka tajam. Sudut pandang mereka penuh dengan cahaya disebabkan ilmu tersebut. Disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 18. Atau dalam surah Al-Qasas ayat 80. Kata Allah tabaraka wa taala, wa qala allazina utul ilma wa ilakum thawabullahi khairum liman amana wa amila shaliha wala yulaqaha illa sabiruna. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berkata orang-orang yang diberi ilmu, mereka berkata, wailakum thawabullahi khairum liman amana wa amila shaliha.
wailakum, duhai kalian, bahwasanya pahala dari Allah itu lebih baik bagi siapa yang beriman dan melakukan amal soleh, dan tidak ada yang mampu mengerjakan tersebut kecuali orang-orang yang sabar. Ya. Mereka sudah tahu buah dari ilmu yang melahirkan keimanan dan amal soleh tersebut, ya, ya, itu akan melahirkan pahala yang berbuah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang mampu untuk bisa menekuninya kecuali orang-orang yang sabar. Maka jangan heran, ikhwani fillah wa akhwati fillah, Allah janjikan akan pahala sabar itu tanpa batas. Karena hanya orang-orang yang sabar yang bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiri innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh akan kami penuhkan pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Ini orang-orang yang bersabar. Dan subhanallah, sabar itu ada tiga macam. Pertama, sabar di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, bersabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan yang buruk. Nah, ini kapan kita mampu ke jenjang tersebut, insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mendapatkan kemuliaan hidup entah di dunia terlebih-lebih lagi nanti di akhirat. Ya. 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 Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ya. Di sini kita akan sebutkan lagi, ya, hadis yang lain yang menjelaskan kepada kita bahwasanya menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuju nikmat-nikmat Allah di dunia dan di akhirat. Ya. Ini ikhwani fillah. Puncak kehidupan kita adalah, puncak tujuan kita adalah mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Ya. Orang tua menyekolahkan kita. Tujuannya apa? Untuk kita mendapatkan kehidupan, kebaikan dunia dan akhirat. Di sini ikhwani fillah, ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan disahihkan oleh Syekh Albani, ya, di dalam Sunan Ibnu Majah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurubil yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan, ya, seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan meringankan untuknya kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Ya. Dan barang siapa yang menutupi, mensitari, menghijabi, ya, seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan, ya, menutupi aibnya juga di kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Dan barang siapa yang memudahkan kesusahan, ya, dan barang siapa yang memudahkan kesusahan orang yang susah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya juga, memberikan kemudahan untuknya di kehidupan dunia dan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam, ya, perlindungan seorang hamba, pertolongan seorang hamba, kapan seorang hamba itu di dalam perlindungan atau pertolongan kepada saudaranya. Pada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dengannya ia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan satu dengan yang lainnya, kecuali para malaikat akan menaungi mereka dan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, dan mereka akan diliputi oleh rahmat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut mereka di sisi para malaikatnya di atas langit.
waman abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berlambat-lambat atau melambat-lambatkan amalannya, maka tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Nah ini. Maka kata Allah, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu yang merubah nasibnya sendiri. Kita perlu amalan. Kita perlu amal yang tentu saja dengan terpenuhnya dua syarat, ikhlas dan mencocoki sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkara tersebut tidak akan mampu terrealisasikan kecuali dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sini disebutkan tentang keutamaan ilmu. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kata Nabi, wa inna fadl alim 'alal 'abid ka fadl qamari 'ala sa'iril kawakib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh keutamaan seorang alim atas seorang abid, orang yang ahli ibadah, itu seperti keutamaan bulan terhadap seluruh bintang-bintang. Karena bulan itu bukan hanya menyinari dirinya, juga menyinari alam semesta, termasuk bintang. Sementara bintang itu hanya menyinari dirinya saja, tidak sebagaimana bulan. Nah, itu perumpamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Kemudian di sini penulis menukilkan sebuah atsar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana kata beliau, la mautul alfi abidin qaimin laylas la mautu alfi abidin qaimin layla sa'imin nahara ahwanu min mautil akili albasiri bihalalillahi wa haramihi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sekiranya 1000 orang yang ahli ibadah meninggal, yang mana mereka di malam hari menegakkan qiyamul lail, di siang hari mereka berpuasa, itu lebih ringan daripada matinya seorang akil al-basir al-basiri, seorang yang berakal, yang berilmu terhadap halalnya halal, kehalalan Allah dan keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi meninggalnya 1000 abid yang senantiasa siang dan malam beribadah kepada Allah, qiyamul lail, berpuasa di siang hari, itu lebih ringan daripada matinya atau meninggalnya seorang saja. Jadi orang yang berilmu, yang berakal, yang mengetahui perkara yang halal dan yang haram. Ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan ilmu jadi para pemiliknya itu di kehidupan dunia dan akhirat itu tetap hidup. Di kehidupan dunia dan akhirat dia tetap hidup. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalath." Kata Nabi, apabila anak Adam itu telah meninggal, maka akan terputus sudah amalannya. Kita sudah tidak bisa apa-apa lagi, kita tidak bisa bersedekah. Qiyamul lail, puasa, berjalan ke masjid dengan langkah-langkah kaki kita yang begitu banyak keutamaannya, berbakti kepada orang tua kita, tidak bisa lagi. Kenapa? Karena kita sudah mati, sudah meninggal. Kecuali 3 perkara kata Nabi.
illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yang tafa'u bihi aw walidin salihin yad'u lahu. Kecuali dari tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah kita setelah kita meninggal sudah enggak bisa lagi. Kita sudah enggak bisa lagi bersedekah karena kita sudah meninggal. Ya kan? Tapi ketika kita memiliki sedekah jariah, ya, yang digunakan terus-menerus, buah dari sedekah itu ketika kita telah meninggal akan terus mengalir pahalanya untuk kita. Dan juga beda halnya kalau sedekah itu tidak membuahkan hasil jariah. Senyum sedekahkan ya, sedekah, tapi sampai situ saja. Tapi kalau ada sedekah jariah, kita ya bersedekah untuk pesantren, bersedekah untuk masjid yang digunakan terus kemanfaatannya, maka akan terus mengalir pahalanya untuk kita walaupun kita telah meninggal. Itu juga buah dari ilmu. Dan yang kedua adalah ilmin yang tafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat dengannya. Ketika ada ustadz, ada pengajar menyampaikan ilmu, ilmu itu diterima oleh begitu banyak orang, kaum muslimin dan muslimat, yang dengannya mereka mengamalkannya, yang dengannya membuahkan amal-amal soleh dari mereka, bahkan mereka mengajarkannya kembali kepada orang lain sehingga yang lain pun mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Maka walaupun orang sudah meninggal, pahalanya terus akan mengalir terus menerus seolah-olah dia itu masih hidup dan mengamalkannya. Jadi keutamaan ilmu diantaranya adalah orang yang sudah meninggal akan terus mendapatkan manfaat darinya. Orang yang sudah meninggal seolah-olah tidak meninggal buah dari ilmu tersebut. Dan yang ketiga dari perkara yang tidak akan mengalir pahalanya bagi orang yang telah meninggal, yakni awwaladin salihin yad'ulaha. Yakni orang anak-anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ini juga buah dari ilmu. Kita mengetahui keutamaan ilmu, kita mengetahui amal saleh, sehingga kita berjuang mati-matian agar anak kita terbimbing dengan bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus ini. Itu juga buah dari ilmu. Maka hakikatnya ilmu itu menjadikan orang yang telah meninggal seolah-olah masih hidup. Subhanallah. Kemudian jamaah sekalian, di antara perkara ilmu adalah, atau di antara keutamaan ilmu adalah, dia perkara yang boleh kita hasad padanya. Hasad dalam tanda kutip yang diinginkan dengannya adalah ghibtah. Jadi kita juga berkeinginan agar kita juga bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi isnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatih. Wa rajulun atahu Allahu hikmah. Fa yaqdi alaihi au yu'allimahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang, dua jenis manusia. Hasad di sini yang diinginkan adalah ghibtah. Kita juga menginginkan kebaikan tersebut ada pada kita. Bukan hasad yang bermakna kita menginginkan kebaikan itu hilang kepada saudara kita dan berpindah kepada kita, atau hilang sama sekali dari saudara kita. Itu namanya hasad yang mengandung dosa di dalamnya. Tapi hasad dalam hadis ini adalah ghibtah. Ini kebaikan itu kita juga ingin mengantonginya, kita juga ingin mengamalkannya. Yang mana kata Nabi, seseorang yang Allah kasih harta, kemudian dia pun menghabiskan hartanya di jalan al-haq, di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita boleh hasad kepada mereka. Dan yang kedua adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah berupa ilmu agama, berupa ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia pun siang dan malam mengamalkannya, bahkan mengajarkannya. Ini kita boleh ghibtah di situ, kita boleh cemburu di situ. Masa saya tidak bisa? Saya harus juga bisa. Fasilitas dia sama dengan saya. Fasilitas saya kurang, berarti pahala saya lebih besar. Karena
Karena dari besarnya pahala itu dengan besarnya cobaan dan rintangan dalam suatu ibadah. Sebagaimana kata penyair, kamayadinul fata yudan. Sebagaimana seorang pemuda itu beragama, begitu pula dia akan dibalas. Ya, jadi jangan bersedih kita kalau Allah berikan kita batasan-batasan. Jangan sampai Allah menginginkan pahala kita lebih, pahala kita besar dengan keterbatasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, jangan kita qanaah, jangan sampai Allah ingin memberikan kita suatu keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di sini ya kita akan ya sedikit membacakan tentang bagaimana kisah orang-orang terdahulu di dalam menuntut ilmu, ya, karena mereka mengetahui akan kedudukan ilmu, sehingga mereka betul-betul mencurahkan segala juhud mereka, kemampuan mereka, bahkan mengorbankan apa yang mereka miliki untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Di sini disebutkan, ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sini disebutkan di dalam Syiar A'lam Nubala halaman 428, ya. Di sini disebutkan bahwasanya ini dari Muhammad bin Faid Al-Ghassani, beliau berkata, saya telah mendengar Hisham bin Ammar berkata, Hisham bin Ammar berkata, ba'abi baitan lahu isrina dinaran, ya, ayahku itu telah menjual rumah miliknya sebesar 20 dinar. Kemudian beliau pun memberikanku untuk berhaji. Falamma sirtu ilal Madinah, tatkala saya telah pergi untuk berjalan menuju Madinah, safar ke Madinah untuk haji, saya pun mendatangi majlisnya Imam Malik. Ya, Imam Darul Hijrah, ya. Ya. Wa ma'i masaila uridu an as'alahu anha, dan bersamaku itu ada permasalahan-permasalahan yang saya menginginkan untuk menanyakan kepadanya. Maka saya pun mendatanginya. Wa huwa jalisun fi hay'atil muluk, dan dia ketika saya mendatanginya dia pun duduk, ya, dengan keadaan ya bagaikan seorang raja-raja, kata ya Hisham bin Ammar ini. Subhanallah, ya, itulah ilmu, ya. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Yeah. 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 Jadi beliau mendatangi Imam Malik dalam keadaan dia duduk bagaikan seorang raja. Wa gulamani qiyam. Dan dua orang anak muda pun berdiri dan manusia bertanya kepadanya. Yeah. Kemudian beliau pun menjawab mereka. Dan tatkala majelis itu telah selesai, para ahlul hadis yang lain, yakni murid-murid Imam Ahmad, itu bertanya atau berkata kepadaku, sal an ma ma'aka, bertanyalah dari apa-apa yang ada padamu, yang bersama. Maksudnya bertanyalah dari permasalahan-permasalahan yang engkau ingin tanyakan kepada Imam Malik. Ya, ya. Kemudian Hisham bin Ammar ini bertanya kepada beliau, ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah. Abu Abdillah kan punya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik. Ya. Wahai Aba Abdillah, apa yang kau katakan tentang ini? Ya. Maka Imam Malik pun berkata, hasolna ala sibyan. Wah, telah datang kepada kami seorang anak muda
anak kecil. Kemudian Nabi Imam Malik berkata, ya gulam ihmalhu atau ahmilhu, wahai gulam, ambil dia. Maka pemuda itu tadi mengambilku, kata Hisham ibn Ammar, sebagaimana dia mengambil anak bayi. Dan pada waktu itu saya seorang pemuda sudah. Kemudian dia pun memukulku dengan cambuk. Cambukan yang membuat saya merasa kesakitan sebanyak 17 cambukan. Maka saya pun berdiri dan menangis. Maka Imam Malik berkata kepadaku, ma yabkika, awajatuka hadhihi durrah. Maka setelah Hisham ibn Ammar ini berdiri, dia pun menangis karena sudah dicambuk 17 kali. Berkata Imam Malik kepadanya, apa yang membuat engkau menangis? Apakah cambutan ini, cambukan ini membuatmu kesakitan? Kemudian anak muda ini berkata, atau Hisham bin Ammar berkata, inna abi ba'a manzilahu wajjahu bi atasharrifu bika bisima'i minka fadarabtani. Sungguh bapakku itu telah menjual rumahnya, kemudian mengarahkanku untuk saya bisa mulia denganmu, dengan mendengarkan hadis-hadis darimu. Mendengarkan hadis-hadis darimu. Masya Allah, dia sudah menangis, sedih dia. Bukannya dapat ilmu, malah dapat cambukan. Dia pun menceritakan, kenapa saya sedih. Bapak saya sudah menjual rumahnya, ini bagaimana semangatnya orang-orang dahulu. Demi anaknya belajar agama, dia jual rumahnya. Subhanallah. Kemudian waqala Yaqub bin Ishaq Al-Harawi an Salih bin Muhammad Al-Hafidh samitu Hisham bin Ammar yaqul. Ini dalam riwayat yang lain lagi nih. Masih dalam Hisham, masih kisahnya Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar berkata, dakhaltu ala Malik. Saya pun masuk kepada Imam Malik, maksudnya untuk belajar kepadanya. Faqultu lahu haddatsani. Faqala ikra. Faqultu la bal haddatsani. Faqala ikra. Falamma aksartu alaihi qala ya gulam ta'al idhab bihadha fadribuhu khamsata ashar fadhahabi fadarabani khamsa asharata durra thumma ja'a bi'i ilaihi faqala qadarabtahu faqultu lahu lima zalamtani darabtani khamsa asharata durra bighairi jaram la aj'aluka fi halli faqala malik ma kaffartuhu qultu kaffartu an tuhaddithani bi khamsati ashara hadithan qala fahaddathni bi khamsati ashara hadithan faqultu lahu zid min darbik wa zid fil hadithi fadhahaka malik faqala idhhab. Ini bagaimana ya kisahnya ya. Jadi ketika anak ini, ya kita sudah ceritakan sebagian kisahnya tadi, sebab dia mendatangi Imam Malik dengan sebab ayahnya menjual rumahnya agar dia bisa berhaji dan menuntut ilmu kepada Imam Malik, ya. Kemudian ketika Imam Malik menyuruhnya untuk membaca, anak tadi malah mengatakan, kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku hadisnya. Imam Malik suruh baca, dia malah minta hadis. Ini membuat mungkin guru kesal, tidak ditaati oleh muridnya. Nah, ini juga ya adab yang harus kita ketahui, bahwasanya di antara beradab kepada guru, ketika guru menganjurkan atau mengarahkan kita, kita taat. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala, ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala baik semuanya. Jadi ketika dia disuruh untuk membaca, dia malah mengatakan, ceritakan kepada saya, maksudnya kabarkan saya sebuah hadisnya berulang-ulang. Maka Imam Malik pun berkata, ya gulam, ta'al idhab bihadha. Kata Imam Malik, wahai pemuda, kesini, pergi kau dengan ini, maksudnya dengan cambuk. Maka pukullah dia 15 kali. Maka pemuda itu
datang kepada saya maka memukulku sebanyak 15 kali. Kemudian dia pun mendatangi Imam Malik dan berkata, sungguh saya telah memukulnya. Ya. Kemudian Hisham bin Ammar berkata kepada Imam Malik, lima zalamtani, kenapa kamu menzalimi saya? Kamu telah memukul saya 15 kali cambukan tanpa sebab, tanpa ada kesalahan dari saya. Maka saya tidak akan menjadikan dia halal. Dia tidak ridho anak muda ini. Ya. Kemudian maka Imam Malik berkata, karena Imam Malik adalah orang yang berilmu. Ketika tidak halal urusannya, wah repot. Ya tidak. Kalau mungkin tidak halal di sisi Allah, kita tinggal minta ampun kepada Allah, insyaallah Allah ampuni kita. Karena rahmat Allah sangat luas. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha pengampun. Iya. Tapi ini urusan kita dengan makhluk Allah, dengan manusia. Tidak akan diampuni oleh Allah sampai manusia itu menghalalkan dosa kita, kezaliman kita kepada dia. Maka Imam Malik pun meminta kehalalan dari orang itu tadi, anak muda itu tadi. Iya. Maka Imam Malik pun berkata, "Fama kafaratuhu?" Maka apa tebusannya? Apa tebusannya? Maka Hisham bin Ammar berkata, "Kafaratuhu an tuhadditsani bi 15 haditsan." Tebusannya adalah engkau menceritakan saya 15 hadis. Qala fahaddatsani bi 15 haditsa. Maka Imam Malik pun mengabarkan kepada saya 15 hadis. Fakultu lahu zid min darbik. Maka Hisham bin Ammar pun berkata kepada Imam Malik, ya, tambah lagi cambukanmu. Ini semangat orang menuntut ilmu. Semangat orang terdahulu menuntut ilmu. Kita ya baru hujan sedikit sudah malas. Ya. Baru dingin sedikit sudah malas. Padahal keutamaan ilmu begitu besar. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita, pembahasan seputar keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu dan orang-orang yang menyandang ilmu tersebut. Ya. Dan alhamdulillah, pembahasan terakhir kita seputar bagaimana orang-orang terdahulu, ya, orang-orang salaf, kaum salaf menuntut ilmu dan semangat mereka menuntut ilmu. Kemudian di sini kami akan membacakan, ya, sebuah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di dalam Sahihul Bukhari, ya, bagaimana kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sahabat yang telah dijamin masuk surga. Sahabat yang pernah berkata ketika melihat bara api di hadapannya. Dia berkata, "Ya Ibnu Khattab, wahai anaknya Khattab, apakah engkau bisa menyabarkan tanganmu di atasnya?" Ini ketika beliau melihat api. Ini bagaimana rasa takut mereka kepada Allah. Dan juga pernah diriwayatkan bahwasanya beliau berkata, seandainya ada yang teriak di atas langit dengan mengatakan, "Wahai penduduk bumi, kalian semua masuk surga kecuali satu orang." Umar bin Khattab berkata, "Saya khawatir kalau satu orang itu saya." Ini beliau, insyaallah. Seorang sahabat yang syaitan laknatullah alaihi itu takut atau mencari jalan lain ketika akan berpapasan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka di antara sirah perjalanan hidup beliau sehingga mungkin dia mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut, di antaranya adalah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dalam Sahih Bukhari, qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Inni kuntu wajarun li minal ansari fi bani Umayyah ibnu Zaid atau ibni Zaid wa hiya min awalil Madinah wa kunna natanawabul nuzula 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayanzilu yawman wa anzilu yawman fa idza nazaltu ji'tuhu min khabri dhalika al-yawm min al-amri wa ghairihi wa idza nazala fa'ala mithlahu." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, sungguh saya ini
dan tetanggaku dari Ansor, dari anak keturunan Umayyah ibnu Zaid, ya, ya, saya dengan dia itu natana wabul nuzul ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami itu saling berganti-gantian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menuntut ilmu, mengambil warisan-warisan Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berganti-gantian beliau dengan tetangganya. Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu kadang pergi berdagang. Kalau hari ini dia beliau berdagang, tetangganya yang pergi mendatangi Nabi untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan hadis-hadis dari Nabi. Kalau tetangganya yang pergi berdagang, beliau yang pergi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan warisan, ya, sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Fa idza nazaltu ji'tuhu min khabri dzalikal yaum min amri wa ghairi. Maka apabila saya mendatangi Nabi untuk mendapatkan ilmu tersebut, maka saya pun mendatanginya dan mengabarkan kepadanya tentang urusan atau perkara atau yang lainnya. Ya, subhanallah. Ya. Wa idza nazala fa'ala mithlahu. Dan apabila beliau yang atau tetanggaku yang mendatangi Nabi, dia juga akan mengabarkan semisal apa yang aku kerjakan. Ini Umar bin Khattab. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Maka carilah bagian kalian dari negeri akhirat dan jangan lupa bagian kalian dari dunia. Carilah bagian apa yang telah Allah siapkan untuk kalian dari negeri akhirat, tapi jangan lupa kalian dari bagian kalian dari dunia. Ini amalan para salaf. Mereka tidak terlalaikan dengan dunia. Mereka juga cari dunia karena mereka masih di dunia. Butuh nafkah, apalagi nafkah itu wajib untuk mereka. Mereka tunaikan haknya semua. Ya. Ya. Dan juga mereka tidak lupa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ingin mendapatkan keutamaannya. Sebagaimana yang telah kita singgung tadi. Ya. Kemudian ya. Di sini juga ya, sebuah sebuah riwayat dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya. Ya. Berkata salah seorang sahabat beliau, ya, atau murid beliau, kata sahabat beliau, ini hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, ya. Kata salah satu murid beliau, "Kuntu jalisan inda Abi Darda fi masjid Dimashq." Adalah saya itu duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus, ya. Fa'atahu rajulun. Maka seorang lelaki mendatangi Abu Darda. Dan beliau berkata, "Ya Abu Darda, wahai Abu Darda. Ataituka minal Madinah, Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangimu dari kota Madinah." Ya, ini Madinah, kota Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian li haditsin balagani annaka tuhadditsu bihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab sebuah hadis yang telah sampai kepada saya bahwasanya kamu telah menceritakan, menyampaikan hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Ya. Jadi hadis itu sudah sampai kepada dia, tapi dia ingin memperjelas lagi kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Ya. Jadi enggak sembarang terima hadis kita, harus dipilah-pilah yang mana hadis sahih, yang mana hadis dhaif. Ya. Nah. Kemudian ya. Faqala, maka berkata Abu Darda, "Fama ja'a bika tijaratun?" Maka apakah yang mendatangkanmu ke sini itu? Ya, itu karena perdagangan? Berkata laki-laki tadi, "La, bukan." Qala, berkata Abu Darda, "Wala ja'aka bika ghairuhu," dan tidak pula sesuatu yang mendatangkanmu kecuali untuk itu, untuk menanyakan hadis tersebut, ya. Ya, atau tidakkah sesuatu yang lain yang membuat engkau datang di sini selain mencari hadis tadi tersebut? Laki-laki itu mengatakan tidak juga. Ya. Ya. Jadi dia betul-betul mendatangi Abu Darda radhiyallahu taala anhu karena ingin mengetahui akan hadis tersebut yang telah disampaikan oleh Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Keseriusan beliau mendapatkan ilmu yang sahih, ilmu yang benar, yang bersumber dari Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini semangat mereka. Ya. Kemudian Abu Darda pun berkata, ya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala lahu bihi sahala lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tadu ajnataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi sayastaghfiru lahu man fis samawati man fis samai wal ardi hatta haitani fil ma'i wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib innal ulama hum warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadha akhadha bihadin wafir. Ya. Ya. Kemudian, ya, Abu Darda pun mengabarkan kepada lelaki ini, ya, tentang hadis yang dia mau tahu. Maka beliau pun berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dengannya dia ingin menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya untuk dia karena ridho, karena dia menuntut ilmu. Ya, subhanallah. Ini perkara gaib. Kita yakini itu sekarang ada di sini. Coba kita enggak lihat. Ya? Iya. Wa inna talabal ilmi, dan sungguh para penuntut ilmu tersebut, ya, para penduduk langit dan bumi akan memohonkan ampun untuk dia. Sampai ikan di lautan, ikan di air. Ya. Dan sungguh keutamaan seorang berilmu atas seorang ahli ibadah itu bagaikan bulan dan seluruh bintang-bintang. Sungguh ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan mata uang emas dan perak. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambil warisan tersebut, maka sungguh telah mengambil bagian yang sangat banyak. Ini bagian yang sangat sangat banyak. Ya. Ingat, tidaklah Nabi, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk meminta untuk sesuatu yang ditambahkan kepada beliau kecuali minta untuk ditambahkan ilmu. Qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Saking hebat yang namanya ilmu. Iya. Dan juga di antara ucapan para ulama, kata Imam Syafi'i rahimallahu taala, man arada dunya falahi bil ilmi wa man arada al akhirah falahi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, wajib atasnya untuk berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, wajib atasnya untuk berilmu. Di antara juga ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, kata beliau, la syai'a ya'dilu minal ilmi liman sahhat niyatuh. Tidak ada sesuatu pun yang mampu menyaingi derajat kedudukan ilmu bagi siapa yang niatnya itu lurus, ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ditanya, ya, kaifa sahhat niyatuh? Bagaimana sih yang dikatakan sehat atau benar niatnya itu? Ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, raful jahl an nafsi wa raful jahl an ghairihi. Ini kita niatkan untuk, ya, mengangkat kejahilan pada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Nah, itu insya Allah jadi ukuran benarnya ikhlasnya niat seseorang. Jadi dia menuntut ilmu bukan karena ingin dipanggil ustaz, ya, bukan karena ingin dimuliakan di kaumnya atau ingin dikatakan punya title atau punya menjabat suatu jabatan, tidak. Tapi betul-betul dia ingin mengangkat kejahilan dengan dirinya, yang dengannya dia mampu menegakkan ubudiyah kepada Allah dengan mengetahui tata cara ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya menjadi hujjah untuk dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'al an khamsin. Terus menerus dua kaki Ibnu Adam nanti itu di hadapan Allah di hari kiamat sampai dia ditanya akan lima perkara. An umrihi fi ma afnah, wa an syababihi fi ma ablah, wa an rizqihi ayna iktasaba wa mimma anfaqah, wa an ilmihi bimadza amila bihi.
Aku kama kala Rasulullah SAW. Ya. Nah, dia akan ditanya tentang lima perkara. Terus menerus kaki kita ini di hadapan Allah SWT. Sampai dia ditanya tentang lima perkara. Yang pertama tentang umurnya. Bagaimana dia menghabiskannya. Tentang masa mudanya. Bagaimana dia mengusangkannya. Tentang rezekinya dari mana dan untuk apa. Dan tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Imada amila ilmi. Iya. Nah, ini kita akan pertanggungjawabkan sendiri nanti kita, nafsi-nafsi. Jangan sampai kita terlalaikan dengan dunia ini. Iya. Kata Nabi SAW, ala ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalla wa alim wa muta'alim. Kata Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwasanya dunia ini terlaknat. Jadi asal dunia ini terlaknat. Apa itu laknat? At-tarat an rahmatillah. Jadi orang yang laknat itu adalah sesuatu yang terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah, petunjuk, keberkahan dijauhkan. Asalnya. Jadi kalau sudah dikatakan laknat, jadi kalau ada dosa-dosa yang di situ di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda akan laknat, hati-hati. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang diistidrajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'siyati fa'lam anna dzalika istidraj." Ketahuilah apabila engkau melihat Allah memberikan seorang hamba apa yang dia cintainya, sementara dia tegak di atas maksiat kepada Allah, maka ketahuilah dia adalah istidraj, perlalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih apa yang dia mau, berupa harta, dunia. Ternyata dengan nikmat tersebut dia tegak di atas maksiat kepada Allah. Maka ketahuilah kata Nabi itu adalah perlalaian dari Allah. Hati-hati. Nah, kita butuh ilmu. Kita butuh penjagaan hati-hati kita untuk senantiasa bisa istiqomah di jalan Allah SWT dengan segala asbabnya. Iya. Jadi kata Nabi SAW tadi asalnya dunia ini terlaknat. Kecuali zikrullah, kecuali apa? Zikr kepada Allah, kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Wa mawallah, dan hal-hal yang mendukungnya, yang menyokongnya. Alim au muta'allim, dan orang yang berilmu dan orang yang belajar, itu yang diperkecualikan dari dunia yang terlaknat ini. Ya. Subhanallah, sementara menuntut ilmu keutamaan yang sangat besar. Rugi kita. Ingat, umur kita akan ditanya oleh Allah. Allahu ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma jala min ba'di dha'fin quwwa tsumma jala min ba'di quwwa dha'fa wa syaibah. Ingat, umur kita terbatas di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Ingat, kita terlahir dalam keadaan lemah. Dia bisa makan sendiri. Dia bisa cari nasi kuning sendiri, enggak bisa kita. Ketika lahir dari perut ibu kita, lemah. Butuh orang tua kita, butuh pengasuh kita. Butuh ASI. Kemudian setelah Allah jadikan kita lemah, Allah jadikan kita kuat. Yang kata para ulama ini sejak umur kita 0 sampai 15 tahun. Itu pertama kali dalam lemah. Masih lemah mentalnya, fisiknya. Nanti setelah kemudian fase yang kedua, Allah jadikan kita kuat. 15 tahun sampai 40 tahun. Setelah itu jadi syekh. Kalau 15 tahun sampai 40 tahun namanya syabab. Nah, kalau 40 tahun sampai ajal kita namanya syekh. Kemudian setelah Allah menjadikan kita kuat, Allah jadikan kita lemah dan beruban. Ingat, fase umur kita cuma segitu. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi, bahwasanya umur umatku ini antara sitina wa sabain, antara 60 sampai 70 tahun saja. Jangan kita lalai, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita butuh menuntut ilmu. Dan dengannya kita kokoh. Apa ruginya menuntut ilmu? Keutamaan yang sangat besar. Ya. Betapa banyak orang-orang yang biasa-biasa saja, bahkan tidak punya pendidikan tinggi, tapi karena punya ilmu agama, Allah angkat derajat mereka. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, "Idza marantum bi riyadil jannah farta'u." Kata Nabi, apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u. Lapangkan dada di dalamnya, duduk dengan tenang. Kata para sahabat, "Ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga? Bayangkan. Kata Nabi, apabila kalian melewati taman-taman surga. Bagaimana tidak? Ketenangan ada di situ. Ya, para malaikat menaungi dengan sayap-sayap mereka. Ya. Sakinah ada di dalamnya.
nama kita disebut-sebut oleh Allah di sisi para malaikatnya di atas langit. Apakah itu bukan suatu kedamaian? Nah, para sahabat berkata, ya Rasulullah, mari adul jannah. Apa itu taman-taman surga di kehidupan dunia ini? Kata Nabi, hilkul zikir. Dia adalah majelis az-zikir. Halako itu tidak dikatakan halako kecuali dengan banyak orang. Ini taman-taman surga, ya ikhwani fillah. Dan subhanallah, ya, sebelum kita menjawab pertanyaan yang ada, ya sebenarnya kami tidak panas karena ada Ustaz Abu Hudzaifah di sini, ada Ustaz Abu Hudzaifah Thahir, ya, mungkin beliau lebih layak untuk menjawab pertanyaan antum semua, ya. Nah, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, mungkin ayat surah ini sudah sering kita dengar, bukan hafal, ya. Kata Allah tabaraka wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal asri. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa, ingat masa. Waktu ini, ingat, masa dan waktu ini salah satu makhluk dari makhluk-makhluk ciptaan Allah. Ya, masa waktu yang kita berada di dalamnya sekarang itu ciptaan Allah juga masa. Sesuatu yang kita cuma bisa rasakan, tidak bisa kita lihat. Kita cuma melihat matahari terbit dan tenggelam, bintang, bulan berubah-berubah. Ternyata itu terjadi di dalam masa. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan suatu makhluk kecuali makhluk itu besar di sisi Allah. Baikkan, Allah bersumpah dengan masa. Ingat, makhluk yang namanya masa ini ketika berlalu tidak akan mungkin kembali. Dan dunia yang fana ini, umur kita yang fana ini ada di dalam masa ini. Kejadian-kejadian yang sangat besar, dahsyat, ketika Allah menolong hamba-hamba Allah, orang-orang pilihannya dari kalangan para nabi dan rasul, dan orang-orang soleh, orang-orang istiqomah, Allah tolong mereka, Allah angkat derajat mereka, itu semua terjadi dalam masa. Dan orang-orang yang Allah hinakan, ya, karena pembangkangan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyimpang dari norma-norma syariat Allah, maksud-maksud syariat Allah, kita lihat bagaimana Allah binasakan mereka, hinakan mereka. Itu terjadi dalam masa. Waki, jelas. Ya enggak? Bahkan mungkin kita sendiri merasakannya. Kita-kita yang baru hijrah ini. Dulu waktu belum hijrah, gelapnya kehidupan. Ya. Hati sesak. Ya. Pandangan buntu. Ya. Yang ditahu cuma, aduh, pokoknya sesuatu yang kalaupun kesenangan, secuil. Penderitaan batinnya panjang. Ya enggak? Ini baru kita dikasih ini nih. Ya. Dikasih nikmatnya iman. Yang mungkin cuma secuil. Nikmatnya ilmu. Yang mungkin cuma masya Allah, sedikit sekali. Kita sudah rasakan kelapangnya dada. Subhanallah. Ya kan? Itu baru kita rasakan di dalam waktu ini. Bagaimana ketika kita dulu di kehidupan jahiliyah, terus sekarang mendapat hidayah. Nikmat tidak? Subhanallah. Maka kata Allah, wal asri, demi masa. Makhluk yang namanya masa ini. Innal insana, sungguh, benar-benar. Inna itu taukid, ya. Benar-benar, sungguh-sungguh. Manusia itu di dalam kerugian. Illa alladzina aman. Kecuali orang-orang yang apa? Beriman. Wa amilu salihat. Dan orang-orang yang mengamalkan amal-amal saleh. Wa tawasaw bil haq. Dan saling menasihati terhadap kebenaran. Wa tawasaw bis sabr. Dan saling menasihati terhadap kesabaran. Subhanallah. Dan semua itu tadi, itu memerlukan ilmu. Iman kita. Iman kita benar. Kecuali didasari dengan ilmu yang benar. Amal saleh kita benar. Kecuali didasari, harus didasari dengan ilmu yang benar. Dan keikhlasan amal tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasihat-nasihat tentang kebenaran, itu harus didasari dengan, ya? Dengan apa? Dengan ilmu. Nasihat-nasihat terhadap kesabaran, kita sabar di atas apa? Al-haq atau al-batil? Itu semua juga butuh dengan ilmu. Maka manusia itu betul-betul dalam kerugian kecuali orang yang memiliki atau mengantongi empat sifat tersebut. Subhanallah. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah taala, ya, mungkin hanya sampai sini, ya. Apa-apa yang mampu kami memberikan nasihat untuk diri kami dan buat antum sekalian, ikhwati fillah wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Pertanyaan? Ya. Nah, insyaallah. Sekali lagi, ya. Ini ada Ustaz Abu Hudzaifah Thahir, ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, bolehkah menikah dengan yang tidak semanhaj?
Pertanyaan kedua, bagaimana Ustadz, bagaimana cara menghindari berteman dengan teman yang belum paham sunnah sementara mereka itu teman dekat kita agar tidak tersinggung? Nah, ini kemarin sempat ditanyakan juga. Bolehkah menikah dengan yang tidak semanhaj? Masya Allah. Ini manhaj ini penting ya, bagian dari akidah. Kalau beda ya janganlah. Apalagi ya, perbedaan tersebut mengarah kepada dosa bahkan. Ya jelas jangan. Ya. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'a li arba. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Ya. Li jamaliha, wali maliha, wali nasabiha, wali diniha, farvidati din tarabat syadak. Kata Nabi, wanita itu dinikahi karena empat perkara. Ya. Pertama karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasab garis keturunannya yang mulia. Ya, dan yang keempat adalah karena agamanya. Maka pilihlah agamanya, niscaya engkau akan mendapatkan keberuntungan yang banyak. Cari agamanya yang semanhaj dengan kita, sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berbaik sangka mau test power. Saya nanti yang rubah dia. Saya kan ikhwah, akhi, ya, akhi pengajian, ustaz pulang, ustaz pulang. Jangan. Nah, lebih kita cari amannya. Betapa banyak orang-orang atau bahkan para ulama yang binasa karena itu tadi. Ya. Wanita yang salah dia pilih. Atau kebalikannya, lelaki yang salah dia pilih. Maka timbangannya adalah ilmu. Ya. Ya. Nanti kalau yang ngelamar sudah betul kita ridho, akhlak dan agamanya terima. Tapi kalau tidak kita ridho, ada was-was, ada syubhat, mendingan kita jauhi. Ya. Nah, kemudian di sini, bagaimana cara menghindari berteman dengan teman yang belum paham sunnah sementara mereka itu teman dekat kita agar tidak tersinggung? Wah, ini jangan dijauhi teman seperti ini. Ya, yang salah kita ini, kok dihindari? Menghindari bagaimana cara menghindari? Wah, jangan. Ya. Cuman antum bersabar di atas masyakahnya, ya kan? Ya, karena orang yang bergaul dan bersabar terhadap ya, gangguan yang ada di kehidupan sosialnya itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bersabar, kita doakan dia, kita apa berikan dia wejangan, berikan dia fawaid-fawaid dari media sosial misalnya atau buku misalnya. Tapi tetap menjaga jarak. Jangan sampai kita yang malah terpengaruh. Kita harus usahakan dia yang terpengaruh dengan norma-norma yang baik dari kita kepada dia. Jangan kita yang malah terganggu. Tapi kapan kita merasa ini sudah mengganggu agama saya, akhlak saya, akidah saya, kita jauhi. Tapi kalau memang masih bisa, masya Allah, kita berusaha agar dia juga baik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Konsekuensi keimanan kita yang menginginkan saudara kita baik. Tentu saja dengan hikmah wal mau'izhah hasanah. Dengan nasihat yang baik, dengan hikmah pada tempatnya ya, dan nasihat yang bijak. Tepat waktunya, tepat suasananya, ya. Tepat masanya, insyaallah kena itu. Kalau tidak bisa juga kita doakan dia kepada Allah. Silaturahmi tetap dijalankan, silaturahmi tetap di tapi dengan semaksimal dan seminimal mungkin untuk menghindari fitnah. Entah dia lawan jenis, apalagi dia lawan jenis. Ya, seperti itu. Wallahu ta'alam. Kalau untuk dihindari, janganlah. Tapi kalau memang mengganggu agama Anda, hindari. Jadi bertahap. Wallahu ta'alam. Nah, sini ada lagi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah orang yang menuntut ilmu dengan sistem online tetap mendapatkan keutamaan sebagaimana menuntut ilmu dengan menghadiri langsung majelis-majelis ilmu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang berbunyi, tidak berkumpul satu kelompok di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah, mereka mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka malaikat dan mereka akan diliputi rahmat dan Allah akan mata alam mereka di antara mereka. Wallahu alam, yang jelas tahu kami beda ya, tetap beda. Tapi kalau ada uzur yang memang tidak bisa tidak harus online, insya Allah dapat. Karena niatnya toh mau bermajelis tapi nggak bisa karena ada pandemi atau hujan atau apa.
Tapi kalau tidak ada uzur, keutamaan yang begitu enak, punya mobil, punya motor, rumahnya dekat, punya kesehatan jasmani rohani, enggak usah deh, sini saja deh santai sambil makan kerupuk. Ya enggak sama. Insyaallah enggak sama. Wallahu taala alam. Ya. Bismillah Ustaz, bagaimana cara menghilangkan futur? Ya, Masya Allah. Belajar. Dan pertama tentu dengan doa. Banyak istighfar. Banyak berdoa, banyak istighfar. Jauhi maksiat dan dosa. Karena itu semua yang menjauhkan kita dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa. Ya. Bergaul dengan orang soleh. Selalu tidak bosan-bosan untuk meminta nasihat kepada ustaz, ustazah, teman-teman yang soleh, teman-teman yang berilmu. Duduk bermajlis dengan mereka, ya. Sabar siang dan pagi dan petang dengan mereka. Seperti itu. Agar futur itu enggak menjangkiti hati kita. Ya kan? Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kebiasaan Nabi itu selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Nabi ini memohon dan berdoa kepada Allah agar hatinya itu kokoh istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita, pernahkah kita berdoa di waktu-waktu mustajabah? Atau pernahkah kita berdoa memohon agar orang-orang tua kita mendoakan kita, sementara doa orang tua doa mustajabah, ya. Doa agar sukses dunia akhirat, agar istiqomah di jalan Allah. Kita doa, minta doa kepada Allah. Banyak istighfar, jauhi maksiat dan dosa, ya. Ya. Dosa yang nampak dan tersembunyi, apalagi sekarang ada gadget. Ya. Nah. Ya, Allah taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana sikap kita kepada orang tua yang tidak suka dengan sunnah? Nah, ini dia. Ya, pelan-pelan ya. Yang pertama dengan doa juga. Kita doakan mereka untuk bisa mengenal sunnah, mengenal ajaran agama yang mulia ini. Ya. Kita contohkan bagaimana sih akhlak Islam itu kepada dia. Mungkin kita selama belajar sunnah, sunnah senyum aja mungkin jarang sama orang tua kita, ya nggak? Senyum saja jarang, caranya simpati orang tua kepada kita. Tanya kabarnya, santun dalam berbicara kepada mereka, santun tutur kata kita, sikap kita santun. Kalau begitu, insya Allah hati itu orang tua itu, wih, subhanallah, terhadap anak-anaknya itu sangat-sangat lembut. Orang tua itu seperti itu. Jadi kalau ada satu saja yang memicu agar hati orang tua kita bisa lembut, Masya Allah, lebih lembut lagi. Ya. Tentu saja dengan doa. Senyum sama dia. Pernah kita kasih hadiah sama orang tua kita? Tidak pernah. Tanya kabarnya. Tolong dia. Ambilkan sendalnya. Bikinkan kopi teh. Kalau antum praktekkan itu, subhanallah. Wih, Masya Allah, ini anak saya setelah berjenggot. Wih. Pakai jubah, Masya Allah. Tambahan. Tambah hebat. Tambah menunjukkan mata dia, hati dia, pandangan dia kepada kita. Ya, jadi sebenarnya enggak susah ini. Apalagi kultur budaya kita di Sulawesi Selatan, Barat, Utara, Tengah, ya. Ini semua agamis. Ya. Rata-rata mereka ya senang terhadap sunnah, agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan. Ya. Ya, tentu saja diawali dengan doa. Kita doakan kepada mereka, ya. Dan tegakkan Islam itu pada diri Anda dan keluarga Anda. Ya, insyaallah taala alam. Ya. Nah, kiat-kiat menghadapi perbedaan di kalangan ulama. Mohon beri ana solusi ketika ada perbedaan ustaz. Nah. Kalau perbedaan di antara para ulama, perbedaan itu ada dua, ada perbedaan tadad dan ada tanawwu. Kalau tadad enggak bisa tidak, enggak boleh ada perbedaan karena masalah akidah. Kalau tanawwu cabang furu, ya, kita berlapang dada dengan dalil masing-masing. Kalau belum sampai akal kita dalam perbedaan tanawwu itu, ya sudah ngapain pusingi. Ya. Juga ada doa ya, doa ketika salat lail. Nabi SAW seling ya berdoa dengannya. Siapa yang hafal doanya?
ihdini lima tulifta. Bagaimana doanya? Ada yang masih hafal? Astagfirullahaladzim. Ya. Baca itu ketika kita salat lail. Ya. Nah. Ya. Ada doa memang kalau dihadapkan kadang lupa, tapi kalau pas salat alhamdulillah hadir. Kadang gitu ya. Masyaallah. Ya, jadi perbedaan itu ada dua, ada tadawwu atau tanawwu. Kalau tanawwu masyaallah. Ada ulama-ulama yang berpendapat seperti itu, apalagi ulama khibar. Di antara mereka memiliki dalil masing-masing, kita berlapang dada. Jangan dengan perbedaan itu membuat hati kita dongkol. Famanya isminkum ba'dhi fa sayara ikhtilafan katsira. Fa'alikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin mahdiyina 'addu 'alaiha bin nawajidh. Jadi perbedaan itu sudah sunnatullah. Sudah sunnatullah. Sepeninggalku nanti, barang siapa yang hidup nanti di antara kalian sepeninggalku nanti akan melihat perbedaan yang banyak. Sudah. Nah, perbedaan itu dilihat tadawut atau tanawwu. Kalau tadawut ya sudah. Enggak boleh ada tawar-menawar. Tapi kalau tanawwu ya kita beri udzur. Hargai mereka. Mereka tetap saudara kita dengan pendapatnya masing-masing. Para ulama saja tidak begitu. Mereka saling menghargai pendapat mereka. Ustadz Fulan, masih ahlu sunnah. Ustadz Fulan, masih ahlu sunnah. Oh, perbedaan di sini. Waduh, ini perbincangan para ulama. Ya udah kita amalkan halal haram aja, ilmu kita, akhlak kita, kita perbaiki, kita amalkan sehari-hari, berkah turun. Ngapain pusing yang bukan ranah kita di situ. Ya dah. Seperti itu, wallahu taala alam. Cukup? Cukup insyaallah taala. Nah, sampai sini mungkin ya. Perjumpaan kita pada malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada khilafan kekeliruan itu datang dari diri kami dan syaitan, Allah dan Rasulnya berlepas diri. Dan kami dan saya pribadi bersyukur kepada antum semua ya, atas kesungguhan antum di sini semua ya. Dan semoga ya, antum semua ya, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa istiqomah di jalan Allah dengan bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah ya, Nabi kita Muhammad SAW ya. Dan juga kita tidak lupa, saya pribadi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para panitia masjid ya, yang telah mengizinkan acara ini. Dan semoga acara ini terus menerus ada dan dibimbing oleh para asatidz kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله